Oke, sahabat penghobi tanaman anggur. Hari ini saya berada di kebun 3 ya. Hari ini saya mau mengupdate ini hasil pangkas pembuahan ini di hari 65 ya. Di hari 65 setelah pangkas. Saya mau mengupdate keseluruhan ya varian yang ada di kebun ini. Ini yang ini adalah varian rejamat. Tandannya besar, buahnya juga besar, ini masih membesar kelihatan ya, baru hari 65. Agak gelap karena di dalam greenhouse ya. Nah, agak terang ini. Ini rejamat ya. Hari 65 pengisian berry sempurna ya, bagus ya pengisian berry. Nah, berry-nya rata. Walaupun agak jarang masih ada yang kecil. Tapi tidak apa-apa ya, itu nanti apa namanya, kita biarkan aja ya, kita biarkan aja, nggak apa-apa. Rejamat, kemudian ini rejamat masih rejamat. Nah, rejamat tandannya wow, luar biasa. Kita lihat nanti pematangannya berapa hari dia ya. Karena kalau pematangannya cepat, ini kayaknya buahnya crunchy ya. Tadi saya coba satu, masih masam, biji hijau sekali dan masih padat juga ini. Ternyata masih membesar ya. Kita lihat nanti apakah dia bagus. Pematangan cepat, nanti kita perbanyak bibitnya. Ini varian Tamaki, sering juga disebut Nemas, entah mana yang benar. Yang penting ini adalah varian yang apa, yang rasanya unik juga ya, yang rasanya unik, konon katanya dari Jepang. Tamaki di hari 65 kelihatannya masih membesar ya, kelihatannya masih membesar nih Tamaki ini, masih padat sekali buahnya ini. Mungkin dia nanti peresian, biasanya anggur itu sebagian besar di masa peresiannya masih membesar ya. Masih membesar. Tamaki. Nah, ini juga mulai berubah warna ya. Di hari 65 ada yang berubah warna. Varian Eperes. Yang buahnya sangat lebat ini, Eperes. Nah, ini ada yang perubahan warnanya sudah lumayan. Cuma belum ya. Biasanya Eperes di 100 hari dia manis. Buahnya luar biasa, banyak lebat. Eperes sudah berubah warna. Kira-kira mungkin 30 enggak sampai 20 atau 2 mingguan lagi ini sudah rata berubah warna semua ini Eperes ini. Ini baru jarang ya, tidak semua. Nah, Eperes berubah warna, berinya lumayan. Karena mungkin buahnya banyak deh ya. Buahnya banyak, tapi dia masa peresian masih mengalami pembesaran ya, masih masa. Nah, seperti ini masih mengalami pembesaran buah ini masih. Batangnya bagus, bulat masih ya batangnya, peres. Nah, habis Eperes ini satu lajur ini adalah Jupiter. Nah, kalau Jupiter memang pematangan lebih cepat ya, sehingga perubahan warnanya sudah lebih rame ya perubahan warnanya. Nah, Jupiter lumayan buahnya banyak Jupiter nih. Ini kemarin nggak disiram ya, kemungkinan hari ini harus disiram ini.
Mungkin kalau setelah perasian nanti kita akan sudah semua perasian kita akan siram 2 hari sekali ya, agar buah ini cepat masak. Nah, cantik perubahan warnanya Jupiter. Jupiter satu deret ini Jupiter tandannya juga dapat ya, kalau Jupiter nah tandannya dapat ya, segini ini tandan sudah sangat lumayan untuk Jupiter ya, sangat lumayan. Memang dibandingkan Everest dia masih kalah jauh, tetapi buahnya lihat ini satu tersier ini banyak sekali. Buahnya banyak sekali ya. Sebelah sini lagi. Dia satu deret ini usus Jupiter. Ini sudah panjang. Ini peres ya, sampai ke sini kita buang aja ya sambil membuangin. Oke, nah, Jupiter. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan ya masaknya di hari 90 mungkin Jupiter ini sudah mulai bisa diicip ya. Hari 90. Kemudian kalau Everest di hari 100 ya. Nah, cantik ya. Perubahan warnanya bagus kalau varian ini. Nah. Oke. Habis varian Jupiter, ini sekarang kita memasuk ke varian transfigurasi. Ini buah susulan ya, nggak serentak kemarin sprutnya. Ini duluan ya transfigurasi ini karena kemarin saya pangkas ada yang di batang hijau ya, kemudian ada yang di batang coklat, tapi nggak saya olesi dormek. Ternyata yang di batang coklat ya agak lambat tumbuhnya ya sprutnya. Nah ini transfigurasi, semua transfigurasi ini. Transfigurasi, kelebihannya transfigurasi ini tandan ya, tandannya panjang ya, panjang sekali tandannya. Tandan sangat panjang, ini minimal 800 gram ini satu tandannya nanti. Ya kalau untuk putu-putu sudah bisa ini. Kalau mungkin sahabat dekat ya dengan kebun silahkan main ke kebun untuk putu-putu. Cuma kalau diicip masih masem ya. Kalau untuk icip-icip masih asem. Ini untuk transfigurasi dia double cordon ya kanan kiri. Jadi keseluruhan panjang sekundernya ini yang ke kanan dari saya ini 2 meter sedangkan yang ke kiri 1,2, jadi 3,2 meter ya. Nah itu untuk trans, khusus trans karena saya melihat kemarin batangnya subur sekali jadi saya bikin 2, dan sebelah sana juga kebetulan ada ruang kosong ya. Oke, nah transfigurasi. Ini bekas daun bisa bikin jamur, kita buang. Tandannya, nah di dalam nih sudah ada ya, bekas kita semprot nanti. Kutu kebul. Nah, kutu kebul sudah mulai nih di dalam. Kita periksa terus, ini maunya setiap 2 hari sekali kalau ada kita semprot untuk kutu kebul. Karena kutu kebul itu membuat buah menjadi rusak. Nah, ini berat sekali, 2 kilo hampir. Oke, nah. Maaf, tandannya. Nah, ini ada yang pecah. Ini karena air tidak merata ya.
Ada yang pecah, kita buang aja yang pecah-pecah ini. Luar biasa tandan dari Trans nih, nggak bisa diragukan lagi dia. Nah, berinya ini buah yang pertama. Nah, ini crack ya. Ini crack, ini kita buang aja ini. Tecep. Asam. Masih asam ya. Nah, crack. Kenapa banyak yang crack di musim kemarau padahal ini musim panas? Karena air kurang. Kurang air pada saat pembesaran buah dia juga bisa menyebabkan crack. Nah, makanya air jangan sampai kurang ya. Nah, ini crack banyak nih. Terus kita buang kalau yang crack-crack ini. Memang saya nggak mengaplikasikan kalsium ya, kemarin. Karena musim kemarau, saya rasa aman. Ternyata juga ada yang crack. Tran sangat tipis sekali kulitnya. Mudah pecah. Nah, ini dia pembesaran bulir ya. Nah, masih pembesaran. Dengan, nah, Trans. Luar biasa Trans nih. Nah, sangat panjang. Pupuk masih jalan ya ini ya, karena memang masih pembesaran beri. Mungkin nanti 3 sampai 2 minggu sebelum panen kita stop pupuknya. Masih lama ini prosesnya nih. Ini dari Trans masih. Nah, Trans bagus ya tandanya. Memang seperti yang saya bilang, nggak serentak kalau untuk Tran, terutama Tran ya. Kalau yang Jupiter sama Eperes dia serentak. Kalau untuk Tran dia nggak serentak karena memang apa namanya, pangkasnya kemarin ada yang di batang hijau, ada yang di batang coklat. Oke, sahabat Manguran, mungkin itu ya review kita untuk di kebun 3. Nah, batangnya Tran besar. Ternyata ya Tran ini, lihat Tran besar-besar batangnya. Nanti pembuahan kedua kita harapkan dia bisa maksimal. Terima kasih, tetap semangat menanam anggur, sahabat penghobi tanaman anggur. Salam sehat ya, salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.